Coklat dia sedap juga. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigit dua biskut bersalut coklat. Mungkin korang tak perasan tapi biskut stick bersalut coklat ni memang ada banyak jenis, banyak brand. Okay, yang ni adalah Meiji punya biskut coklat. Ini Pocky, semua orang pernah dengar. Ini Pepero pun semua orang pernah dengar. Ada juga daripada Tong Garden biskut stick bersalut coklat. Dan yang ni Pijoy ni dia lain sikit. Dia biskut stick tapi coklat dekat dalam, bukan coklat dekat luar. Of course kita ada air oren dekat sini. Hai, kita dah datang beraya dekat rumah orang. Selain daripada kuih raya, kadang-kadang ada biskut coklat juga. Biskut stick coklat pun kalau panggil, tak sabar nak cuba biskut stick coklat ni. So jom, jom tengok aku makan. Okay, aku dah buka semua sekali setiap satu jenis supaya kita boleh tengok perbezaan setiap jenis. Okay, kalau korang tengok Meiji ni macam besar sikit, Pocky ni biasa-biasa, Pepero ni dia ada yang biasa juga tapi yang ni ada kacang, Tong Garden yang biasa, dan Pijon ni coklat dekat dalam. Baiklah, pertama sekali Pocky yang ni yang paling common lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk yang Pocky ni, dia punya coklat tu tak adalah rasa manis sangat. Dia macam coklat pahit sikit. Tapi sedap. Sedap. Dan dia punya biskut stick dia pun sedap. Crunchy. Salutan coklat dia macam nipis lah. Tak tebal. Yang tak okay. Malam raya. Seterusnya adalah stick biskut coklat daripada Tong Garden, Yogi. Yang ni biskut dia nampak macam biasa je. Coklat dia pun nampak biasa, pun nampak macam nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah. Coklat dia sedap juga. Aku ingat rasa dia macam coklat murah, tapi tak, rasa dia okey, sedap. Okay, seterusnya dari Meiji. Pertama sekali aku tak tahu yang ni memang dia punya macam ni ke ataupun yang ni special edition, sebab yang ni besar gila. Tiap kotak Meiji ni yang paling berat, yang ni 45 gram, ni 40 gram, yang ni 32 gram, yang ni 36 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap. By the way, biskut Meiji ni dia lebih lebih rapuh. Masih crunchy tapi lebih rapuh sebab dia, mungkin dia sebab dia besar sikit kan. Sedap lah. Dia macam lembut je. Dia punya balutan coklat dia masih nipis lah. Biskut stick yang lain bila kunyah tu
takut terluka gusi kan. Yang ni tak, lembut. Okey, seterusnya adalah biskut stick pepero. Yang ni bersalut almond sikit. Dia ada yang original juga, saja aku beli yang almond ni. Ha, nampaklah tebal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Biskut stick dia mungkin lebih kurang sama lah. Tapi untuk coklat dia, aku rasa dalam empat-empat ni yang pepero paling sedap. Sedap. Oh. Oh. Pijun ni Glico, yang ni Meiji, Jepun. Glico Jepun, Glico Jepun, Pocky, Lotte Korea, Tong Garden ni mungkin Malaysia, tak sure. Dan jangan risau, semua ni ada halal eh. Ada halal, halal Pocky dekat tepi halal dia. Lotte pun kat tepi, yang ni pun dekat tepi. Dan yang terakhir sekali, yang ni kategori lain sikit lah. Tapi dia chocolate stick. Biskut juga Pijoy dari Glico. So coklat dia dekat dalam, so coklat dia dekat dalam. Yang ni semua coklat dekat luar. Dia boleh terbalikkan pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam lah rekaan diorang ni. Disebabkan biskut dia dekat luar tu, dia lebih nipis, jadi dia rasa lebih crunchy. Coklat dekat dalam dia, puas hati. Bismillah. Last one. Bismillah. Aku rasa cukuplah untuk setakat ni. So kalau korang berminat nak cuba biskut stick coklat tu dekat pasar raya banyak, pastikan halal baru beli. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe dan korang support channel Aziz Osman TV. Minta maaf lama cuti sebab kita kan raya. Okay, video bermula seperti biasa mulai hari ni. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.